Halo, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan mencoba merakit layangan delta motif pelangi atau rainbow ya. Layangan ini ukurannya cukup besar. Ukurannya yaitu lebarnya sekitar 140 cm. Nah, ini saya buka, di dalamnya ada satu tiang saja ya perkuatannya. Jadi cukup mudah. Ini sudah saya buka, ini bagian belakangnya seperti ini. Nah, ini cuma satu saja, jadi pemasangannya sangat mudah. Ini bisa cepat juga, tinggal masukkan, udah ada dudukannya, masukkan di sayap situ ya. Kemudian entah, ini masukkan ini, terus ditekuk aja, masukkan di satunya lagi. Nah, ini udah kuat ini seperti ini. Ini udah tegang ya layangannya ya. Ini udah ada ekornya juga, panjangnya sekitar 70 cm. Kemudian, nah ini bagian depannya, ini warnanya bagus. Kemudian untuk pemasangan talinya cukup mudah. Ini udah ada tempatnya untuk tali kamannya ya, jadinya nggak usah diikat-ikat lagi. Tinggal masukkan lubang yang udah disiapkan. Nah, ini saya pakai tali layangan 200 meter yang tipe penggulung ya. Ini di depannya, di ujungnya udah ada klipnya. Ini klipnya ini tinggal dimasukkan aja ke dalam lubangnya tadi. Ini sistemnya seperti peniti gitu. Ini saya buka dulu, dipanjangin dulu ini talinya, tinggal tarik aja. Nah, ini kan cukup praktis. Oke. Kemudian ini kalau kalau pakai tali biasa bisa diikat dengan cara tali mati atau tali simpul apa yang biasa Anda pakai. Nah, ini kalau saya pakai klip yang ini, penggulung khusus ini, jadinya udah ada klipnya, tinggal dimasukkan aja. Nah, seperti ini. Kemudian ini tinggal saya masukkan kunci seperti peniti gitu. Nah, ini aja. Jadi cukup cukup simpel. Nah, oke. Untuk link pembeliannya juga udah saya siapkan di bawah ya. Nah, seperti ini. Ini tinggal di bawah dimainkan. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di channel saya. Terima kasih.